Assalamualaikum dan salam sejahtera, saya Khairi Fitri di Banyus. Berita hari ini. Naib juara program reality Big Stage 2022, Daniel Chua menerima teguran pendakwah bebas Profesor Dr. Muhammad Ridwan T dengan berlapang dada susulan rakaman aksi mesranya bersama penyanyi Yasmin Aziz yang dikongsi di laman TikTok baru-baru ini. Menurut Daniel, dia juga akan memperbaiki segala kekilafan pada masa mendatang serta turut berterima kasih kepada pihak tertentu yang tampil menegur perbuatannya itu. Katanya dia menganggap teguran yang diberikan Ridwan dan netizen sebagai satu peringatan untuk dia lebih berhati-hati memandangkan segala pergerakannya kini semakin diperhatikan. Dalam masa sama, Daniel mengaku turut menerima teguran serupa daripada ahli keluarganya. Terdahulu tular di laman TikTok apabila peserta Big Stage 2022 Yasmin Aziz memuat naik beberapa aksi berpelukan antara dirinya dan Daniel sehingga mendapat kritikan dalam kalangan netizen selain teguran oleh Ridwan T. Saya Khairi Fitri di Banyus. Untuk sebarang info dan berita yang berlaku di sekitar anda, kongsikan dengan tinggalkan komen di bawah. Jangan lupa subscribe, like dan share video ini.